saya yang bingung sebenarnya mau untuk apa gitu. Tapi ya apa disini-sini aja lah daripada gak ada yang di-upload. Tunggu, apa ya, malam-malam ini lapar, tanggal tua. Jadi bingung mau makan apaan. Tanggal-tanggal tua, belum dapet duit. Jadi ya inilah, makanya make up harus ngirit gitu. Jadi kalau tanggal tua itu biasanya saya itu makanya mie kayak ginian biar ngirit sampai dapat duit lagi. Di luar lagi hujan ya, untuk sore itu hujan. Dari jam berapa? Jam 3 sore kan ya, hujan sampai sekarang masih hujan. Jadi berhubung hujan juga, jadi enak lah makan dulunya. Oke guys, makan dulu guys. Jadi make up yang paling saya suka gitu ya, itu mie rasa soto. Itu emang enak kalau rasa soto itu. Beda. Ya maklum lah guys, kan hidup sendiri. Jadi kayak lapar makan sendiri. Lagi tanggal tua harus ngirit, makanya mie ginian biar irit duitnya. Hujan, makanya mie mantap. Pedas coy, pedas, minum dulu. Nah, jadi saya itu nggak bisa kalau nggak minum es. Berhubung tadi hujan, nyari tukangnya susah. Kebenaran ada tukang mamang-mamang es lewat. Panggil aja mang, es kopi satu gitu. Tunggu sih nama dia es kopi ini. Susah keras. Oh, double dua. Nata tutupnya si mamang terlupa mungkin. Tuh. Guys, ya. Tuh. Ada satu lagi, pantesan keras. Lupa sih mamangnya itu. Tuh. Ya, tuh. Ada dua ininya. Pantesan. Maklum tadi buru-buru kali si mamang itu mau pulang. Nah. Mantap, woi. Kalau makan itu nggak usah beli yang mahal-mahal guys. Yang penting kenyang, yang penting jadi daging. Soal harga mah, aduh, nggak usah mahal-mahal pokoknya. Ini buktinya 5.000 kenyang.
habis guys. Jadi saya itu nggak ngerokok guys. Jadi kalau orang-orang kan habis makan itu kan asem katanya, asem ngerokok gitu kan. Saya itu nggak ngerokok guys. Jadi biasanya kalau habis makan itu nyemil guys, nyemil makan makanan ringan guys. Tadi kebeneran ada ini apa? Mama-mama lewat juga tuh, kayaknya habis dagang pulang malam kali ya. Dia pulang malam-malam. Hujan juga kan, mungkin buru-buru dagangan biar capek rumah. Itu kebenaran jualan kentang guys, beneran saya itu kan pengen nyemil ya, jadilah beli tadi kentang guys sama si mamang. Cuma saya lupa harganya berapa itu, kan tadi buru-buru saya masih duit ya kan. Terus kalau si mamangnya udah itu ah katanya kembaliannya, oh iya mang gitu. Nah ini kentang guys, kentang. Jangan lihat bungkusnya guys, tapi lihat isinya. Murah itu dari si mamang itu. Berapa ya? Jeban apa ya? Kayaknya? Jeban kayaknya. Si mamang tadi itu. Benerannya, ah ini mah itu sisaan dagang katanya. Mau buru-buru mau pulang udah semua jeban katanya. Oh ya udah mang, bungkus jeban. Bungkus sama si mamang jeban. Jangan lihat bungkusnya guys. Hanya kentang. Enak ini kentangnya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Duh, alhamdulillah. Uang goceng, kenyang, sama tadi berapa jeban apa ya? Loh, aku habis berapa 20 apa tadi? Lupa, ini tunggu kita ya. Ya, ginilah. Itu kan anak kosan guys, aduh. Guys, pakai saus kita guys. Enak loh. Guys, cukup sampai di